Iya, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada hari ini, Dua Sekawan lagi berada di Jalan Kalianyar 1. Ini adanya di Jembatan Besing, yaitu Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi hari ini kita mencoba nge-review harga burungnya di mana. Kios ini kios rumahan. Masuknya dari sini, teman-teman, ya. Masih Jami Al-Falah. Kita terakhir ke kios ini udah cukup lumayan lama ya, sekitar kalau nggak salah itu 1 bulan atau 3 minggu yang lalu. Mudah-mudahan hari ini stoknya banyak, dan mudah-mudahan juga dari segi burungnya itu berkualitas, teman-teman, ya. Dan mudah-mudahan juga nanti dari kios rumahan ini berpindah ke kios yang lebih besar lagi. Ini untuk rumahnya, kita langsung coba masuk, nanti ketemu sama owner. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Om. Ini dengan Galeri Murai Jakarta, ya? Iya, Om. Jadi gimana, Mas, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Terus untuk hari ini stoknya gimana, Mas? Stok kita lagi bener-bener, aduh, Om, luar biasa pokoknya stoknya ini. Lagi banyak? Iya. Terus bisa melayani kirim sampai kemana aja itu, Bang? Jabodetabek, Om. Tetap kita kasih free ongkir aja lah. Oke. Okay. Terus kalau yang di luar Jabodetabek? Kita kenakan biaya ongkos kirim aja nanti. Terus kalau ada yang mau tukar tambah itu gimana itu, Mas? Tukar tambah wajib dibawa ke sini, Om, ya, burungnya, ya. Itu harus sesama murai, atau misalkan teman-teman ternyata punyanya kapas tembak nih. Pengen tukar murai bisa atau gimana? Sebenarnya untuk saat ini kita fokus di murai dulu, Om. Paling cak ijo boleh lah, cak ijo. Cak ijo boleh. Iya. Karena ada beberapa cak ijo juga. Iya, ada, bener, ha. Ini enggak usah berlama-lama, langsung kita pantau aja, Bang. Oke, okay, Om. Oke, okay, pertama lama kita dari murai batu yang gimana dulu, Mas? Nah, ini ekor lengkung ke atas, Om. Oke. Okay. Ini pastol dewasa atau? Usia 2 kali mabung. Terus sepik burung ini gimana, Mas? Sepik burung ini dalam pengondisian, burung udah rajin sih sebenarnya. Emang baru datang atau emang udah atau? Ada 4 hari yang lain, yang lalu tadi ini. Oke. Harga jualnya berapa, Mas? Untuk harga ini kita kasih spesial promo, Om, pokoknya habis-habisan. Kita kasih 1,8. Itu gratis ongkir kah atau? Untuk Jabodetabek aja, Om. Khusus Jabodetabek. Kita menggunakan kandang sangkar kotak nanti, Om. Pas pengiriman, ya? Iya, benar. Tapi burung ini emang udah ada materi atau gimana? Materi komplit, Om, sebenarnya. Cuman ini masih dalam kerodong, Om, pengkondisian. Oh, pengkondisian. Iya. Karena baru datang hujan. Iya. Jadi masih adaptasi lingkungan, ya? Nah, ini ekor sekitar 19 up lah, Om. Jadi agak lumayan tuh. Panjang juga, ya? Iya, tuh. Ini hasil ternakan, Mas, ya? Iya, ternak. Om, itu sebelah nih. Nah, ini murai nih. Ini materi sebenarnya spesial banget, Om. Cuman ini lagi dorong ekor, tuh ekornya udah ekor pada panjang, panjang. Kurang lebih 9 up. Oh, 19. Heeh. Ini gua lagi ya kondisi mabung lah, ya. Mabung, Om. Tapi sebenarnya emang burung-burung udah materi kan. Udah materi, Om. Oke, ini kondisi mabung seperti ini kira-kira harganya berapa sih? Kita kasih 1,6 aja, Om. 1.600. Iya. Yang di Jabodetabek free ongkir juga. Free ongkir. Ini tapi jaminan emang materi, ya. Materi, Om. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya feeling, silahkan tinggal dicek aja ke nomornya, Mas. Iya. Nah, ini sebelah untuk yang... Nah, ini sama, Om. Ini bulunya sedikit kusam tua, Om. Ini tapi nggak pakai ring, ya? Nggak pakai ring. Tapi kelihatan burung udah matang. Ini sebenarnya prospek banget, Om. Cuman bulunya agak tua aja. Ini gede banget, Budi. Iya, jumbo. Tapi burung-burung gacor materi? Iya, ini udah jalan lapangan yang ini, Om. Oh. Udah jalan lapangan. Cuman bulu-bulu tua. Bulu tua. Kira-kira mau dijual harga berapa? 1,8 saja, Om. Kita kasih promo spesial ini. Yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim. Iya. Tapi jaminan emang burung bermateri gitu. Bermateri, kalau untuk di GMG kita utamakan kualitas, Om. Oke, karena emang maksudnya bukan hanya sekedar ngukul aja, bukan. Iya, Ini ekornya juga agak lumayan panjang, Mas, ya. Iya. Tuh. Ini karena bulu tua aja. Bulu tua. Ini sebelah apa lagi? Nah, ini F4, Om. Ini sebenarnya burung masih fresh, cuman ada copot ekor, Om, tuh lagi dokor tuh. Oh iya, ekornya dia yang satu emang lagi masih. Ini prestasi loh, Om. Oh, ini prestasi. Prestasi piala ada. Oh, pialanya ada. Cuman waktu pengiriman ada ekor satu itu copot di bagian atas. Iya, jadi harus dikondisikan lagi. Iya. Ya? Oke, ini kira-kira harga jualnya berapa, Mas? Ini 2,2, Om. 2.200. Iya. Pokoknya ini seri F4 ini, ya. Heeh. Dan burung-burung prestasi. Prestasi itu udah main kok. Ini ada piala dan sertifikatnya. Nanti boleh kita lihat, Mas? Boleh, Om. Ini untuk apa? Piagamnya, Mas, ya? Iya, untuk piala, Om, piala. Udah real, emang udah prestasi, ya? Yang F4 ini, Om. Cuman karena ekornya copot aja pas pengiriman, makanya akhirnya dijualnya lebih murah ini. Lebih murah, kita promo aja lah. Nah, ini buat penampakan burungnya, jadi buat teman-teman yang punya feeling, karena seri F nih, jadi... Seri F. Kayaknya gayanya enak, Mas, ya? Iya. Tentunya burung-burung udah meternya udah banyak lah, ya? Ini ntar video on-nya ada di HP saya sebelum copot itu. Jadi, dari sebelum kirim kita. Buat teman-teman yang masih ragu, tinggal di chat, Mas, coba videonya seperti gimana, gitu. Iya. Biar lebih yakin lagi, ya. Oke. Ini kalau sebelah itu kayak apa lagi? Nah, ini sebenarnya kaki hitam, Om.
Kapnya sedikit semi hitam tuh dari kuku apa. Ini tadinya gimana Mas? Udah pernah digantang atau? Ini hanya full materi untuk gantang belum Om. Tapi lagi dorong ekor ya? Dorong ekor itu Om. Harga jualnya berapa nih? Ini 1,8 saja. Yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim juga? Tetap, iya. Ini materi udah kepantau itulah betan sama perenjak betina Om. Ini mungkin nanti kalau kondisinya udah ekornya udah mentok, lebih maksimal banget. Iya. Ini kalau sebelah nah, apa? Ini dokor udah selesai mabung ini Om. Selesai mabung. Iya. Mentok ekornya. Belum, masih ada sedikit tuh yang bagian kiri apa kanan itu agak kayak panjang. Kayaknya masih agak muda juga. Muda ya? Om. Ini kalau ini berarti usia 1 kali mabung. Oh, jadi masih muda. Mm-mm. Ini tak sempat udah prestasi atau? Belum. Ini materi full Om. Materi full. Saya jamin ini materi full. Harga jualnya berapa Mas? Ini kasih 2,1 kemungkinan ini Om. 2 untuk harga. Iya. Jadi ini yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim. Mm-mm. Terus nanti untuk pengiriman pakai kandang kotak gitu. Iya, pakai kandang kotak semua dari jadi kita. Jadi bukan pakai kardus bukan ya? Bukan. Oke. Nah, nanti ini kita kasih garansi 1 minggu. Inti untuk materi jangan diragukan untuk burung ini. Oke, siap. Setelah itu lagi Mas. Nah, kita langsung mulai batu lagi ya. Iya. Ini pastol dewasa atau? Ini usia 2 kali mabung Om. Masih bisa main murai muda. Ah. Ya? Kalau ini gimana Mas? Ini burung baru sampai Om pengondisian. Masih pengondisian. Iya. Tapi burung-burung gacor materi. Gacor materi. Harga jualnya Mas berapa? 2,2 saja Om. 2.200.000. Iya, benar. Lagi-lagi yang dijual berapa? Gratis ongkos kirim. Iya. Ya? Ini kenapa sih Mas? Kadang-kadang ada teman-teman yang di luar pulau nih komen kayak gini. Mas, itu kenapa kok enggak gratis ongkos kirim seluruh Indonesia gitu misalkan? Oh, kalau untuk kalau untuk luar kota atau itu luar kan pulau, gitu. Luar pulau kita kan untuk biaya ongkirnya lumayan tinggi ya. Tinggi karena biaya. Kadang bisa di atas 1 juta gitu. Benar, 1,3 itu pasti 1,5. Jadi kadang-kadang antara keuntungan sama kepotong ongkos kirim itu iya, ekor gitu. Heeh, ya. Benar. Makanya buat teman-teman yang mungkin yang di luar pulau, kenapa enggak gratis ongkos kirim ya? Karena kan ongkir udah mahal, Mas ya. Ongkir udah mahal. Sedangkan keuntungannya mungkin kadang-kadang enggak nyampe segitu gitu. Ah, ya. Kita bisa bicarakan nanti atau ongkir dibagi 2 juga bisa, Om. Oh, tinggal chat nomornya ya. Iya. Terus ini sebelah lagi apa lagi Mas? Oh, lagi. Nah ini udah dorong ekor Om. Nih ekornya sekitar 18 cm lah kurang lebih lah. Panjang lumayan ya. Ini tapi sebelum dokor Mas materinya gimana burung-burung ini? Kalau ini materi kenarian. Oke. Kenari sama itu Om tengkek Om. Sama tengkek. Tengkeknya ada. Jadi burung-burung gacor materi ya? Gacor materi. Bukan hanya sekedar ukur bukan? Bener ya. Harga jualnya berapa Mas? Ini kasih 1,8. Yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim tetap juga. Tetap gratis ongkir. Ini jadi untuk teman-teman yang punya feeling tinggal didatang ke sini bisa. Mm-hmm. Kalau misalkan percaya yang jauh udah pernah beli tinggal di chat terus dikirim gitu Mas. Iya. Ini kalau sebelah? Nah, ini kaki gosong juga nih. Kalau untuk sebelah? Untuk sebelah ini lagi dokor Om. Ringnya termasuk punya nama juga ya? Punya nama. Ah. Jadi ini emang baru oh ini dokor. Iya, dokor banget selesai tapi mabung. Sebelum dokor Mas, sepik burungnya gimana nih? Sepik burungnya ini materinya enak banget tuh aslinya. Tapi pernah digantang atau? Belum. Ini baru sampai sini bulu tua langsung ambrol itu. Cuman dari segi ring yang enggak perlu kita sebut. Heeh. Insya Allah ternama lah ya. Ternama. Mungkin buat teman-teman aku tinggal datang dilihat sendiri nih. Iya, anti jinak om burungnya. Ini harganya Mas kira-kira berapa nih? Ini 2,2 saja. 2.200.000. Iya, tinggal nunggu dokor selesai nih Om. Ini masih muda banget ya? Masih. Ya kan? Tuh kakinya ya? Tuh. Tapi jaminan memang bergaransi materi, ya? Materi Om. Jadi bukan hanya sekedar gacor biasa. Iya. Tentunya yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim juga ya. Iya, benar Om. Oke Mas, sekarang kita ke bagian luar Mas ya. Iya Om. Yang di depan rumah ini yang lagi digantung. Ada murai batu lagi ya. Iya Om. Cuma kalau ngeliat di sayapnya dia kayak ada selap putihnya. Selap putih kanan kiri Om. Terah blorok atau gimana? Iya Om, bener. Terah blorok Om. Tapi ini bener, lumayan enak juga ya. Lumayan enak Om. Mulai nembak-nembak ya. Iya, bener. Ini harga jualnya berapa sih? Untuk harga ini kita kasih 2,5 saja Om. Kita promo habis-habisan. Iya. Ini sebelumnya pernah digantung atau emang oh ini kalau ini burung di orang pertama gantang udah gantang jalan lapangan jadi burung ini datang ke kita belum kita gantangkan lagi. Oke, jadi buat teman-teman yang punya ini tinggal dipantau aja Mas ya. Iya. Oke Mas, baru lagi ke depan rumah ya Mas ya. Iya. Keluarin kandang warna coklat ini yang murai batu lagi ya. Iya Om. Kalau ini burung-burung gimana Mas ya? Ini ekspektasian Om. Ekspektasian. Iya. Jadi udah pernah jalan lapangan dan prestasi. Iya. Ini pastel dewasa atau? Usia 2 kali mabung. Ini gayanya juga agak lumayan enak juga Mas. Enak Om, bener materi, volume dapat semua itu. Ini kira-kira harga jualnya berapa Mas? Untuk harga ini kisah kasih 3,2 Om. 3.200.000? Iya. Itu yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim juga? Iya, gratis ongkos kirim. Ini buat teman-teman yang masih ragu tinggal datang, dipantau langsung bisa Mas ya? Bisa.
selanjutnya lagi mas, ini yang di belakang rumah ya? Iya. Ada murai batu lagi ya? Iya om. Pastol dewasa apa? Ini seri F om, pastol om. Ini tapi volumenya kenceng banget mas. Kenceng ini masih ada bulu trotolnya om di samping, di sayap. Jadi benar-benar masih muda banget. Masih muda banget. Ini kategori ini pastolan prospek baterai. Iya benar. Tapi udah pernah coba digantang? Oh belum om, belum ini untuk bahan lapangan aja materinya. Prospekan, ya? Iya benar. Harga jualnya berapa nih? Untuk harga jual kita kasih 2,8 saja om. 2.800.000. Iya. Lagi-lagi yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim ya? Iya benar om. Memang ongkos kirim itu besar banget mas. Besar ya. Masih ada bulu trotolnya lagi ya? Iya bagian sayap masih ada om. Setelah itu lagi mas. Iya. Ini kayaknya cukup enak banget mas. Enak banget ini om. Burung lagi om ya? Iya. Ada darah seri apa atau gimana? Seri F4 om. Oh seri F4. Iya benar. Ya, jahitnya seperti ini ya. Iya. Bahasa jahit itu nyangkul-nyangkul. Nyangkul-nyangkul macul-macul om. Ini tapi udah pernah prestasi atau hanya sekedar? Ini tinggal lanjutin prestasinya om. Lanjutin prestasinya. Iya. Jadi burung-burung udah jalan lapangan ya? Udah om. Terus kira-kira mau dijual harga berapa mas? Ini kasih harga spesial om kita 3,8 saja om. Cuma 3.800. 3.800 om. Ini yang buka paruhnya jadi lebar. Ih lebar banget om. Jadi sobek-sobek banget. Iya. Ini pokoknya yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim juga. Iya benar om. Oke, ini jadi buat teman-teman yang lagi dari murai batu kategori prospek arahnya buat ke lapangan ya. Ini mungkin salah satu rekomendasi mas. Rekomendasi. Ya. Terus di sini buka dari jam berapa sampai jam berapa sih? Untuk bukanya kita dari jam 9 om. Dari jam 9. Nyampe tengah malam bisa jam 12 kita. Nanti untuk teman-teman yang mungkin pulang kantornya malam, iya. Kalau mau jajan bilang chat kan berani ya. Mm-mm. Mas, yang dikeluarin yang di depan rumah ya? Iya. Ini kenarnya cukup enak banget saya mas ya? Iya. Ini udah pernah jalan lapangan atau gimana mas? Ini udah lapangan om, udah prestasi juga. Ini bodinya gede banget mas ya? Lumayan, panjang juga bodinya. Lumayan ya? Agak lengkung dikit. Jadi udah jalan lapangan? Udah om, ya, tinggal ya. Terusin saja om untuk rawatan dan settingan nanti kita kasih. Oh dikasih semua? Iya, semua dikasih. Jadi, yang kasur dari tadi nanti dikasih settingan. Iya benar. Ini kira-kira mau jalan berapa mas? Ini untuk yang ini 4,2 om. 4.200.000. Iya. Ini pokoknya buat teman-teman lagi-lagi yang pengen mantul tinggal datang aja ke sini. Iya, ekor agak sedikit lengkung enak. Ini lihat kaca dia cuma bayarannya sendiri aja burung mantap ya. Iya. Ini lagi-lagi yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim ya. Gratis ongkos kirim mau. Setelah itu lagi mas, iya. Bisa masih sama ke murai batu lagi ya. Mm-hmm. Ini namanya di sini galeri murai Jakarta ya, murai batu mas ya. Iya. Judulnya murai batu ya. Iya. Ini burung lagi on banget mas. On fire on itu om. Ini buka parunya tuh sama nih, lebar banget mas. Iya. Seri F juga om ini. Oh seri F. Iya. F4 atau F? F4 om. Oh, ini tapi udah pernah prestasi mas. Udah om, tinggal dilanjut saja om. Oh jadi burung-burung memang prospeknya buat kegantangan ya. Iya benar. Makanya ya seri F kayaknya seperti ini mas ya. Iya. Ini kira-kira mas yang kayak gini mau dijual harga berapa nih? Ini kasih 4 juta saja om. 4 juta rupiah? Iya. Lagi-lagi pokoknya yang di Jabodetabek garis awas kirim. Iya. Terus nanti masalah pengiriman pakai kandang kotak gitu. Iya, kita menggunakan kandang kotak saja om. Jadi aman burung. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu mau dipantau langsung ke sini pun siap ya? Siap. Bila mau full set bisa nanti tinggal WA saja. Oh, jadi mungkin ada harga khusus lah ya? Iya, harga khusus benar. Tapi benar nih burung emang lagi on mas ya? On banget om. Waktu nggak terlalu besar tapi gayamannya enak ya. Iya. Berlanjut mas, sekarang kita ke bagian dalam nih. Iya. Yang dalam rumah. Yang keluarnya ada murai batu lagi ya. Iya om. Ini juga burung lagi cukup enak banget. Masa udah pernah diganteng hanya gacor rumahnya atau gimana nih? Ini prestasian om. Oh prestasian. Iya. Pastol dewasa atau? Ini usia 1 kali mabung om. 1 kali mabung. Iya. Ini boleh dilihatin mas masuk piagam atau pialanya? Ada om. Ini buat penambahan piagam sama pialanya mas ya? Iya. Ini kan 02, terus ini namanya Bisma. Bisma. Ini masih baru banget ya? Baru. Tanggal 13 kok masih kemarin ya? Iya, bulan 1. Nah nanti untuk teman-teman, untuk minta video lapangan langsung chat WA. Ada? Ada video lapangannya juga. Ini kira-kira yang emang udah prestasi seperti ini mas, mau dijalan ke berapa? Ini nota di angka 6,8 om. 6.800.000. Burung on fire. Oh lagi on fire? Iya. Ini mungkin untuk teman-teman yang pengen pantau lapangan silahkan gitu mas ya? Iya. Kalau yang udah pernah beli dan percaya, ya kalau di chat ke nomor A-nya, di transfer burung pasti dikirim ya? Dikirim om. Insya Allah amanah mas ya? Amanah. Berlanjut mas, kita yeah. Masih sama ke murai batu lagi ya. Iya yeah, om. Kalau ini untuk yang murai-murai gimana nih? Nah ini burung full materi om.
full materi. Materian, tinggal poles saja. Oh, tinggal poles-poles. Iya. Ini kira-kira harganya berapa, Mas? Ini 3,2, Om. 3.200. Iya. Tapi ini hasil ternakan ya? Ternakan, Om. Tapi lihat gayanya juga burung. Ini kurang sedikit on, Om. Masih kurang on. Iya, kurang on. Jadi mungkin nanti tinggal lanjut ke perawatan, Mas. Iya. Atau pengkondisian. Pengkondisian, benar. Selanjutnya lagi, Mas. Iya. Yang dikeluarin kadang warna coklat ya. Mm-hmm. Ini emang ada darah blorok atau gimana, Mas? Blorok, Om. Di mata bagian kanan kiri ada bloroknya. Tapi burung lagi enak banget, Mas. Enak, iya. Ini kemarin juga fase banget, Mas. Ini burung-burung udah pernah prestasi atau? Sebenarnya ini burung factor, Om. Ini ada sedikit minus ya nanti ya. Untuk teman-teman, cuman udah sembuh total, saya jamin. Minus apa nih? Bekas ada mau gejala cabul awal mulanya di bagian sayap. Tapi sekarang udah aman. Udah aman. Nanti untuk EF-nya kita kasih WA, Om. Oke. Terus burungnya buka paruhnya dia pelebar banget, Mas, ya? Iya. Terus kira-kira itu, Mas, mau dijual berapa sih? Untuk harga ini kita kasih 6,2, Om. 6.200. Iya. Ini burung bener lagi. Aduh, on banget, Om. Terus ngeliat dari segi postur juga seandainya mau diternak nih cocok banget, Mas, ya? Iya, Om. Bener tuh, mewah banget ya. Mewah. Ini lagi-lagi yang di Jabodetabek gratis ongkir kirim. Gratis ongkir, Om. Mau pantau langsung ke sini pun bisa, Mas. Boleh. Selanjutnya lagi, Mas, yang di belakang rumah, Mas, ya? Iya. Ini murai gimana lagi nih? Ini murai tinggal poles-poles saja, Om, ini kita nih. Tapi ini udah pernah digandang, Mas? Oh, jalan lapangan, Om. Jalan lapangan. Mm-hmm. Tapi ini nggak pakai ring, ternakan atau? Ini ternak, Om. Harganya, Mas, berapa nih? Harga 3,8, Om. Ini bodinya gede banget juga, Mas? Iya, panjang, gede. Ini soalnya buat teman-teman yang lagi nyari murai batuk, kategorinya prospek arahnya buat kegantangan ya? Iya. Mungkin di sini salah satu rekomendasi. Rekomendasi dari kita, Om. Berlanjut, Mas, ke bagian atas yang digantung kandang warna coklat ya. Iya. Ini pasang dewasa atau? Ini usia 2 kali mabung. Dua kali mabung. Iya. Burung-burung masih muda lah ya. Masih muda, Om. Tapi ini udah pernah digantung atau? Di jalan lapangan, Om, ini. Materinya saya jamin enak. Ini kurang sedikit on ini baru datang. Oke. Harga jualnya berapa nih? Untuk harga ini kita kasih harga spesial 3,2, Om. 3.200. Iya. Ini pokoknya lagi-lagi yang bisa berapa dari tanggal sini, Mas, ya? Iya, Om. Untuk mau pantau langsung ke sini bisa ya? Bisa, langsung main ke GMG, Om, ngopi bareng kita. Oke, karena di sini bukanya pokoknya dari jam 9 sampai larut malam, ya. Iya. Oke, Mas, sekarang kita berlanjut lagi sama merpati lagi ya. Iya. Kalau ini kayak ada blorok tipis, Mas, ya? Iya. Terah blorok atau gimana? Iya, Om, masih ada terah blorok nih, kita kasih nama Tompel, Om. Ini Tompel? Iya, Tompel ini JR panggilannya. Udah pernah digantang, hanya... Ini jalan lapangan, Om. Oh, jalan lapangan. Usia 1 kali mabung. Kayaknya juga cukup enak, ya? Enak, Om. Harga jualnya ini berapa, Mas? Untuk harga ini kita kasih 4,3, Om. 4.300. Iya, ini materinya ya sesuai video speak enak. Pokoknya banget materi. Full gitu ya. Full. Ini yang di Jabodetabek gratis sama sekirim juga. Iya, benar, Om. Buat pada langsung ke sini pun bisa ya? Bisa, Om. Langsung ke GMG ya, Om, ya. Berlanjut, Mas, masih kesama murai batu lagi ya? Iya, Om. Ini pastol dewasa atau gimana nih? Ini pastol, Om, mewah materinya, full. Masih muda banget berarti ya? Iya, masih muda, Om. Tapi udah pernah digantang, Mas? Ini masih pastol, Om, baru jalan lapangan. Oh, harga jualnya berapa, Mas? Untuk harga ini kita agak perincis sedikit, nggak apa-apa, Om, ya. Kita buka 5,2. Burung kelihatan cukup fighter banget, Mas, ya? Fighter banget, Om. Ini mewah, volumenya dapat. Jadi kategorinya pastolan prospek ini ya? Iya, Om, benar. Ini yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim juga? Udah gratis ongkir, Om. Tadi seperti yang dibilang, Mas, ya. Di iya, Om. Ada cuca hijau juga ya. Iya. Ini burung-burung udah pernah prestasi atau gimana? Untuk yang ini udah jalan lapangan, Om. Iya, ini. Jadi matanya udah banyak ya? Udah. Kalau yang samping itu prestasi, Om. Ini prestasi ya? Iya. Ini terakhir digantang kapan, Mas? Untuk terakhir gantang bulan ini juga, Om. Tanggal berapa saya lupa. Januari ini. Januari ini. Tapi burung mau kerja? Kerja, Om. Prestasi itu, Om. Oh, prestasi. Iya, yang ini nih jalan lapangan nih. Jalan lapangan. Yang ini dulu, Mas. Iya. Kira-kira mau dijual harga berapa, Mas? Kalau untuk ini ijo 1,7 saja, Om. 1.700. Iya. Itu beserta sangkarnya atau? Tidak. Menggunakan sangkar kotak, Om. Sangkar kotak. Iya, kalau untuk mau full set bisa kita atur. Tapi ini emang udah bener-bener udah pernah. Udah prestasi. Ya? Jadi tinggal dipoles sebelah saja. Iya. Ya? Atau misalkan mau di gantung juga udah siap kali ya? Iya, siap. Cuman ini ada sedikit birahi, Om. Oh,
sekarang ini. Ah, saat ini. Oke, jadi berarti buat teman-teman yang biasa main cece mungkin udah paham lah. Iya. Cara mengatasinya gitu mas ya. Nah. Ini kalau ini yang gimana tadi? Nah, kalau ini jalan lapangan om. Jalan lapangan. Iya. Tapi ini udah pernah beretasi atau belum? Kalau untuk saat ini saya belum om, untuk saya pegang belum beretasi. Belum. Tapi ini kelihatan emang prospek mas ya? Prospek banget om. Ini cuman ada sedikit nyulam juga. Walau bagian gitu. Sayap loh. Volumenya tembus itu om. Ini yang ini mau dijual harga berapa mas nih? Yang mana om? Ini. Harga kita pukul rata saja om. 1.700.000. Iya. Ini burja juga. Burja untuk pengiriman kandang kotak. Tapi lagi-lagi yang di Jabodetabek gratis ongkos kirim ya? Iya, kita kasih spesial untuk hari ini om. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari cuaca hijau juga ternyata di sini ready ada dua ekor mas ya? Iya om. Tuh, burung bodinya big-big, om. Iya. Volume pedes tuh, om. Ini enak ya, ini. Iya. Oke, Mas An. Iya, om. Ini untuk preview-nya kayak cukup ya? Iya, cukup, om. Di sini, Mas, akun sosial medianya apa sih? Kita menggunakan FB pribadi, om, untuk saat ini. Namanya apa itu, ya? Masih Aan Mau. Aan Mau? Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sering main FB, tinggal diikuti aja sosial media tadi. Iya. Nanti postingan tentang burung-burung gitu ya? Iya, benar. Terus soal harga mas itu udah tetap mas nego sih? Untuk harga kita langsung WA. Kalau untuk harga yang promo kita harga pas ya om. Oke. Okay. Karena kita udah free ongkir. Siap. Nah untuk yang harga promo, mohon maaf kita tidak mendapatkan promo CT om ya. Oke. Okay. Nah CT ini diberikan untuk yang burung prestasi jalan lapangan. Oh jadi tadi yang burung prestasi jalan lapangan free ini berarti? Free ini om. Okay. Nah. Cuman kalau yang promo nggak dapat free ya? Iya. Ini untuk reviewnya kan cukup mas ya? Iya, siap. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Galeri Mulai Jakarta nanti bisa pindah ke kios yang lebih besar lagi. Amin. Biar di reviewnya enak mas ya? Ditunggu secepatnya pokoknya om. Oke. Mudah-mudahan semakin jaya mas ya? Amin om. Terus semakin banyak pelanggan mas ya? Oke. Oke teman-teman, ya tadi review harga burung di kios rumahan namanya Galeri Mulai Jakarta yang berada di Jembatan Besi, Jakarta Barat. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal di kontak nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.